Halo semua, balik lagi di Monster Hunter World. Nah, hari ini kita lanjut lagi ya guys ya. Story dari Iceborne ya. Ini yang kedua kalinya guys ya. Yang pertama waktu kita lawan Biotodus ya. Ini kita disuruh ekspedisi guys. Langsung aja kita ekspedisi ya. Disuruh nyari camp lagi kali ya. Tapi kali ini kita udah bawa Hodring ya. Kemarin itu kacau banget guys, kita nggak bawa Hodring ya, ngelawan Biotodus cuma pakai satu kali rolling. Untung kita menang ya, padahal bukan lawan Elder Dragon ya. Lucu juga kalau kalah guys. Oh, campnya baru guys. Wow, dapat camp lagi ya. Wah, kok nggak bisa use canteen. Ada apa ini? Oh, ada cutscene gitu ya. Padahal mau makan dulu guys, mau ngebuff tadi. Malah nggak boleh. Wih, kebuka baru ya. Kemarin masih silang-silang gitu, nggak bisa lewat guys. Sekarang kebuka baru. Ih, apa nih? Ada chinchilla ya. Ada penguin juga guys. Wow. Kok ada kayak pemandian air panas gitu ya di tengah es gini? Ini sebenarnya dingin apa panas sih? I'll take these vines down to the bottom. Apakah sudah bisa nge-buff? Wih, belum dong. Pelit banget, nggak boleh nge-buff. Ini kita bawa batu, guys. Wih, gila. Gimana naiknya? Kok campnya aneh banget, guys? Oke. Wah, kalau sama si cewek handler ini, guys, pasti kita ketemu monster baru nih, yakin nih. Oke, kita suruh ngikutin dia kah? Dia pakai baju Halloween gitu, guys. Sana. Oh, wih, gila silau. Ada footprint. Silau banget saljunya, guys. Oke. Wah, ini nemu monster nih, belum makan lagi. Oh iya. Astaga, hampir lupaan guys, wanderingnya. Oh iya guys, mantelnya masih belum dapet ya guys ya. Baru dapet fireproof mantel kemarin aku quest. Masih belum dapet tuh mantel-mantel yang kalian sebutin tuh, yang bagus-bagus, apa ya namanya? Immune kah atau apa gitu ya? Ini suruh kemana nih? Kita disuruh ngikutin dia ya? Wih, mapnya bagus ya guys ya, keren ya, vibe-nya baru ya di salju gini. Aku paling suka kayak tracknya nih guys, kalau kita injek tuh kayak ngebekas gitu salju. Ada cutscenes nih, apa nih? It's completely blocked. Ini tertutup rapat. What did this? Apa? Siapa yang melakukan ini? Siapa atau apa? Wow, ada monster apa nih? Apakah kita bakal ngelawan Elder Dragon lagi? Masa Elder Dragon terus? Combo Elder Dragon kali. apa nih? Oh, aku tahu ini guys. Ini yang rusuh kita waktu ngelawan Biotodus itu ya. Apa ya namanya? Kita udah pernah ketemu ini guys. Waktu lawan Biotodus. Oh, namanya ban baru guys.
bentuknya kayak banteng campur rusak gitu ya. Aduh, harusnya ngebuff dulu. Ini serius kita lawan nggak pakai buff, guys. Kalau dia kabur baru kita ngebuff kali ya. Dia kabur. Tidak kan? Aduh. Salah posisi, guys. Wih, gila. Dia bisa nyerok salju gitu di kepalanya, guys. Kita empukin kepalanya. Aduh, salah, guys. Gila. Kena dua kali gitu doang. Aduh, kenapa nih, guys? Kok tiba-tiba frame drop gini? Boom. Dia ngegulung. Ngegulung es gitu, guys, di kepalanya. Oh, nah lo. Kena nggak tuh? Ya, kepalanya keras deh. Belum kita empukin ya. Emang harus diempukin dulu nih, guys. Ntar lagi dia teriak. Sakit banget. Gila. Udah empuk kepalanya. Aduh, salah. Harusnya badannya lagi tadi. Ini badannya juga keras soalnya, guys. Bagian kakinya ini ya. Soalnya itu yang paling gampang diserang soalnya. Ternyata dia nyerang pakai ekor juga ya. Kirain dia bakalan nyeruduk-nyeruduk doang gitu. Wih, gila. Tadi batunya dibanting, sekarang batunya dilempar, guys. Nggak kena. Hit. Kenapa dia, guys? Astaga, ada Biotodus. Ini build kayak kemarin lagi. Mereka nih musuh bebuyutan apa gimana? Astaga, harus pakai dungpot kah? Aduh, salah, guys. Kok aku malah nembakin ke si ban barunya? No, jangan pergi. Kok kita nggak bisa naik, guys? Cing. Nah, bagus. Nggak bisa dinaikin tadi ban barunya ya? Apa kalau lagi war gitu nggak bisa dinaikin ya? Nah, dia kabur, guys. Daripada kita kesusahan ya, lebih baik kita ngebuff, guys. Jangan bilang belum bisa makan lagi. Nah. Dapat buffnya 3 tuh. Oke, sekalian diasah bentar ya. Oke, let's go. Ngari kemana tadi ban barunya, guys? Sana ya. Let's go. Oh iya, kalau bisa ada batu lagi ya, biar kita jatuhin dia, guys. Nah, di depan tuh batu tuh. Oke. Biar bisa kita tabrakin ke tembok, guys. Kenapa dia teriak-teriak gitu? Nah, lo. Aduh, salah, guys. Malah kita flying attack-nya, mudah-mudahan kena, guys. Yah, last hit-nya nggak kena. Kurang ajar.
Ini kenapa dia? Kok teriak-teriak gitu? Leh, tumbang lagi dia. Ini monster kenapa ya? Kayak abis ngeliat hantu gitu dia. Teriak-teriak, nggak jelas. Wow. Sudah kembali normal kah? Oh, kalau kita terlalu deket, kita kena kayak efek gempa gitu deh. Oke, diam di situ aja ya. Hampir kena. Nggak ganggu guys itu yang terbang-terbang ya. Kok tingkahnya aneh gini ya guys? Wow. Ih, mau balik lagi dia. Wih, gila. Apaan nih dia bisa bawa kayu gitu? Kok sakit banget. Aduh, nggak punya max potion lagi. Sadar, wih. Nyaris. Itu mode gila gitu guys. Lihat tuh. Attack pattern-nya udah ganti-ganti. Tumbang gak lo? Perasaan tuh kalau monster di Iceborne nih darahnya tebel-tebel banget guys. Beotodus aja waktu itu kita lawan keras banget ya. Maksudnya tebel gitu. Wow. Sakit juga ya. Aku udah pakai armor Biotodus sih guys, walaupun nggak satu set ya. Soalnya ada yang nyaranin pakai armor apa namanya, Ice Master Rank ya. Defense-nya beda jauh banget sama ini. Astaga. Wuih. Kirain bakalan dilempar guys, untung dibanting ya. Cing. Nah, cakep. Aduh, gila ini attack pattern-nya udah kacau banget guys. Gua udah mau kabur. Belum pincang juga dia guys ya. Apakah kita udah bisa pakai mantel kita lagi guys? Oh by the way, ini udah habis efeknya guys. Power drink kita, oh belum ya. Kita minum aja lagi ya, daripada nanti lupa. Rodeo, mantep. Ayo, jatuh. Berhasil dong rodeonya, please. Nah, cakep. Ada makhluk-makhluk kecil, kurang ajar ya. Aduh, dia nyeroknya ke arah kiri guys, tapi aku loncatnya ke kiri juga. Nah lo, hampir kan. Dilempar kah? Kirain mau dilempar tadi. Kayaknya udah bisa guys, mantelnya guys. Oh belum, dikit lagi. Hey, wait. Gila. Map ini agak berat ya guys ya. Frame-nya agak drop gitu. Wah, ini dia mau pakai kayu lagi kah?
Wow, bahaya guys. Kayunya dilempar. Mau di ngamuk kah? Dia model nyerang 3 kali mundur ke belakang gitu, guys. Tidak kena. Tumbang lah. Aduh, jauh lagi. Apakah kita bisa dapat 2 combo, guys? 500 lumayan ya. Aku ada trap 2 sih, guys. Gimana kalau kita trap sekali ya? Lumayan ya buat dapetin attack. Buat dapetin 1 combo doang, guys, tapi ya lumayan. Spinning attack. Mau kemana dia? Apakah ini udah pincang, guys? Ih, ada Biotodus. Kocak. Ih, dia makan sesuatu, guys. Coba kita trap ya. Siapa tahu udah bisa, guys. Apakah Anda udah bisa tertangkap? Wih. Oke, guys. Sudah selesai, katanya disuruh balik ya. Nah, kok nggak bisa? Oh, harus ke camp dulu kali. Gila, keras banget, guys. Si ban baru ini. Return from expedition. Berarti kita harus upgrade senjata lagi ya, supaya bisa ngalahin monster master rank ini lebih mudah lagi, guys. Sama ini ya, PR-nya masih belum dapat mantel, guys ya. Nanti aku lanjut lagi optional quest biar dapat mantel yang bagus ya. Oke, master rank safari now available. Apaan tuh? Wih, ada cutscene-nya lagi, guys. Transfer barang ya dari pulau seberang. Pasokan makanan, guys. Kirain ada penduduk baru gitu ya di sini. Ternyata semua pasukan itu malah ngangkut barang, malah bikin pemukiman di sini, guys. Heard you took care of some rough work out there. How'd everything go? Splendid, as usual. Now we can begin our investigation. Yep. Investigasi. Oh, ini apa? Naga es waktu itu ya. Mereka kan ngikutin naga es itu, guys. Yang ngusir kayak segerombolan Legiana itu ke pulau ini ya. Kira-kira ada apa, guys, sama naga itu ya? Well then, I'm heading back to Astera. Wah, ketuanya mau balik ke Astera. Someone needs to stay and look over Astera. So I was thinking. Mau dioper ketuanya, guys. Diangkat jadi ketua ini. Si siapa ini namanya, dari awal nggak tahu namanya ya, guys. Come on. It's not for me. As long as you're here, everything will be fine, right? Besides, ordering someone to be a commander doesn't make them one. Maybe so.
Tapi tempat ini butuh seseorang yang kuat untuk membimbingnya. Mereka membutuhkanmu di sini. Yes, sir. Ya iyalah, mereka butuh kita guys. Siapa lagi yang mau lawan monster? Gak ada yang bantuin ya, parah banget ini. Anggota-anggota semuanya guys. Perasaan belum ada misi yang dibantuin gitu kan ngelawan monsternya guys. Aduh, obrolan-obrolan kayak gini nih. Kita skip aja guys. Kalau gak ada filmnya tuh males nontonnya ya guys ya, kalau cuman ngebacot-ngebacot doang. Ya, udah gitu doang. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Kita udah ngalahin si rusa campur dinosaurus itu ya, siapa namanya guys, ban baru ya. Kita lanjut lagi ke story selanjutnya di video selanjutnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.